Semangat pagi Reflamers, kembali lagi dengan saya Philip Kwok. Kali ini saya akan membuat tutorial yang sedikit berbeda dari biasanya, yaitu Modern Edgy Look. Dua hal yang penting dalam look kali ini adalah 1. Make up yang flawless. 2. Permainan eyeliner yang sedang tren saat ini. Untuk dasar makeup yang flawless, saya akan menggunakan dari The One Everlasting Sing Foundation SPF 30 yang mempunyai pilihan 5 warna. Dan untuk eyelinernya, saya akan menggunakan dari The One Stylo Eyeliner Waterproof. Pertama-tama kita mulai dengan menggunakan The One Illu Skin Face Primer di wajah dan leher. Saya lanjutkan dengan The One Sing Foundation SPF 30. Foundation inovasi terbaru dengan Skin Response Teknologi yang dirancang untuk membantu menyelaraskan kulit dengan kelembapan lingkungan sekitar untuk tampilan tampak segar dan tahan lama. Dimulai dari satu sisi menggunakan kuas, lalu saya menggunakan sponge wedges diaplikasikan mengikuti arah tubuhnya bulu bagian per bagian. Jangan lupa leher di bagian tengahnya saja. Foundation ini tahan air, tahan keringat, tahan kelembapan hingga 30 jam. Juga dilengkapi dengan SPF 30 untuk perlindungan UVA. Oil control powdernya membantu menyerap minyak dan keringat berlebih untuk hasil akhir semi matte. Teman-teman bisa menambahkan The One Illu Skin 2-Way Cake Foundation warna light di T-zone dan leher. Tepuk-tepuk ringan menggunakan brush dan di bagian bawah mata menggunakan sponge. Ditepuk, jangan digesek. Supaya wajah lebih berdimensi, gunakan The One Contouring Kit di tepi wajah bagian rahang dan dahi. Jangan lupa shading bagian hidung. Gunakan kuas eyeshadow dan sedikit highlight di ujung hidung. Untuk krona pipi, gunakan warna pink dengan precision contouring brush. Untuk ujung alis, gunakan The One Duo Brow Pencil. Lalu sikat dengan precision angle eyeshadow brush. Untuk highlight alisnya, gunakan warna terang di sisi satunya. Supaya alisnya lebih rapi, sikat menggunakan The One Brow Cara warna deep brown. Gunakan tender care di kelopak mata dan juga bibir. Lalu gunakan The One Duo Brow Pencil warna terang di bagian kelopak mata. Kemudian aplikasikan warna highlight dari The One Contouring Kit di seluruh kelopak mata. Kemudian kita lanjut ke eyeliner menggunakan The One Eyeliner Stylo Waterproof. Eyeliner ini mampu menciptakan garis presisi tegas lewat pen aplikatornya yang berujung tipis dengan pigment intense dan formula tahan air. Untuk look ini, buat wing liner. Tarik dari ujung luar ke tengah, dari dalam ke tengah. Bertemu di tengah. Jangan lupa bagian dalam akar bulu mata. Dan supaya wing linernya rapi, pada saat menggambar, pastikan menggambar dengan posisi ujung kuasnya tidur. Untuk kesan eyeliner lebih edgy, tarik bagian atas eyeliner sedikit ke arah bagian dalam. Tips untuk look ini, usahakan menggambar linernya setipis mungkin agar lipatan kelopak matanya tetap terlihat. Sapukan The One 5-in-1 Wonderless Waterproof Mascara di bulu mata atas dan bagian bawah. Untuk look ini, cukup dengan lipstick warna nude supaya eyeliner lebih stand out. Gunakan The One Lip Sensation Matte Velvet warna Mellow Nude dengan kuas concealer. Selanjutnya, supaya bibir lebih penuh, gunakan The One Lasting Shine Lip Gloss warna Creamy Rose.
Lip gloss ini dilengkapi dengan aplikator yang pas di bibir. Teksturnya lembut dan tidak lengket. Selain itu, kandungan Luster Care Complex-nya juga membantu menjaga nutrisi, melembabkan, dan nyaman di bibir. Tersedia dalam 4 warna. Supaya makeup-nya tahan lebih lama, semprotkan The One Everlasting Makeup Setting Mist di seluruh wajah. Supaya matanya lebih bold, kita bisa tambahkan The One Kajal Eyeliner mulai dari bagian kelopak luar ke bagian tengah. Lalu, baur menggunakan Precision Concealer Brush. Jangan lupa bagian bawah matanya ya. Lalu dibaur juga. Untuk bibir, cukup menggunakan The One Lasting Shine Lip Gloss warna Sparkling Blush. Selamat mencoba teman-teman.